Itu dilempari pisang. Bisa nggak dia makan pisang? Bisa nggak ngupas pisang? Masa nggak bisa makan pisang? Bisa ah. Bisa lembek kok. No, tuh bisa, bisa. Ayo, ayo. Ah, udah pada kenyang, pada keluyuran kemana-mana. Ini teman-teman anak naga ada di sini. Nah, kan. Gue kasih pisang biasanya oyok-oyokan deh. Saya tak kasih lagi. Ini teman-teman pisangnya fresh banget ya. Ini baru metik, teman-teman. Coba aku tiliin. Manis. Manis. Agak ada asam-asam dikit tapi enak. Tapi kok udah lama kembelenyian juga enak. Lagi kita anak ke anak buahku. Masa gak doyan? Oh, dititilin. Tapi kalau ayam pinter dia. Kalau ayam pinter ditucuin. Dititilin dikit-dikit tuh mau. Kalau ayam gitu. Pisang. Oh, dia ada jago jadi nggak bisa nyosor. Pisangku matang satu tundun. Tapi nanti sebagian nanti apa nggak sengaja nggak kuputilin ya supaya dia matangnya satu gitu ya teman-teman. Kalau orang pemakan segala macam. Pemakan segala macam dimakan. Yang penting itu jangan nanas ya. Kalau nanas aku nggak suka karena dia perih di perut ya. Pisang nih ya doyan, tapi nggak nemen juga. Tapi aku seneng, seneng. Cuma nggak melulu harus pisang. Tapi yang buah-buahan yang aku suka ya alpukat ya teman-temannya. Alpukat tuh yang paling aman. Tapi ya kalau kates suka, tapi kalau yang itu aja mangkel, tapi kalau yang udah banyak gitu nggak seneng. Pokoknya mungkin ya ada yang disukai, tapi kalau aja banyak ini nggak begitu seneng. Rambutan nggak suka juga, durian nggak doyan ya. Pokoknya semuanya ini pemakan segala macam sebenarnya, cuman pilih-pilih. Kalau yang nggak bikin badan sakit, perut sakit atau berpengaruh di diri kita ya tak makan aja. Kalau aku tuh bengkuang paling suka. Bengkuang tuh enak banget. Timun kadang kalau mau, kadang-kadang enggak. Tapi kalau pas gurih tuh enak kalau dilalap. Kalau timun aku senengnya dibikin bedoyo, teman-teman. Itu timunnya tuh di apa? Digodok gitu loh. Langsung di sambal lombok sama uyah itu seneng banget aku. Dulu masih kecilku tuh kalau jajan ya tumbas bedoyo, bedoyo gitu. Jadi apa sih yang dituku jamu biyen bocah-bocah ki? Tebu yang dibeli itu tebu, kadang-kadang tuh yaitu rebusan timun gitu. Makanannya zaman dahulu gitu ya seperti itu. Telo godok, jagung godok. Kalau sekarang kan makanan siap saji eneng-eneng. Lulu kan ya pokoknya. Iya, berenang cerita ya. Wewe. Praktek berenang ya. Bik. Sudah besar ya tuh. Ini abang nih. Abang sama kakak. Mboknya mana? Oh, mboknya di situ. Gede-gede saiki. Lemu saiki, lemu-lemu. Bulunya udah banyak. Oke, video aku akhiri. Kita bikin video sedikit-sedikit ya. Karena aku kalau videoku banyak diupload, aku dapat admin dari YouTube itu bagus. Anda mengupload banyak video. Oke, jadi aku senang kalau aku ngupload itu dapat semangat. Oke, ya teman-teman, yuk coba kayak bersin. Oke, video aku akhir sampai di sini dan sampai jumpa.